Bos, ngapain bos? Halo bos, mau bikin rokok bos. Ngirit. Oh ya, kemarin kan kita mau belajar ngelinting ya, pakai alat. Alat sorok. Belinya belinya di mana bos? Online banyak bos. Jadi gini bos, bisa lebih dekat lagi bos. Ini kalau di online itu bisa ada yang papir-papir kayak Marlboro kayak dan lain-lain lah, papir pabrikan. Cuman karena nggak ada, saya pakai tetap pakai Buffalo Bill. Jadi gini bos, lagi nggak punya duit bos, adanya tembakau kita bikin rokok. Kalau buat teman-teman yang pecinta tembakau tapi nggak bisa ngelinting manual, bisa pakai alat ini. Kita kasih tembakau dulu bos, secukupnya ya bos. Jangan terlalu padat, karena kalau terlalu padat nanti dia asapnya susah disep. Ini masih kurang. Diratain ya bos. Iya dong. Terus kita dorong bos. Kelihatannya? Ya. Kita dorong dulu biar rapi dulu tembakonya. Oke, kalau sudah rapi, kita masukkan papir. Kita dorong lagi. Pakai lem, ini lem model glue stick ya. Iya ya. Ini di Alfa apa di fotokopi biasanya banyak tuh, downline juga banyak sih. Tinggal pilih mau beli di mana, kita oleskan aja dikit. Oke, kita dorong coy. Nah, jadi bos, rokok manual. Ini harusnya pakai gunting ya bos, buat ngelapiin tembakunya. Oh iya, tadi belum opening ya. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun anda berada. Jadi openingnya telat ya. Jadi kali ini saya mau mencoba rokok buatan sendiri. Kita ngerokok-ngerokok sambil mungkin buat teman-teman youtuber pemula seperti saya bisa ngumpul di sini, kita ngerokok, ngopi, ngobrolin subscriber ya. Kita masih nyari-nyari 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Jadi kalau teman-teman berminat, silakan teman-teman tonton video saya minimal 2 menit, terus klik subscribe, like, dan jangan lupa tinggalin sesuatu di kolom komentar. Nanti saya juga akan melakukan hal yang sama kepada channel teman-teman. Oke, saya lanjut nyobain rokoknya dulu guys. Asapnya nggak ada bos, terlalu kenceng bos. Bakonya terlalu banyak ya? Iya, terlalu padat, jadi susah disep. Ini saya masih pakai tembakau yang kemarin nih, Whisky Ice Blue. Rp20.000 cukup lah buat seminggu, tapi kadang-kadang 4 hari udah habis. Kalau lagi banyak pikiran, kalau orang yang merokok pasti cepet. Mantap, lumayan lah, lagi ngirit ngumpulin uang ya. Buat apa bos? Buat apa yo? Insyaallah mau buat ngelamar anak orang bos. Jadi curhat sedikit bos. Jadi gitu bos,
sini sambil cerita-cerita ya bos. Gimana ya mulainya? Jadi gitu aja teman-teman, nyambung yang tadi. Beratnya kalau teman-teman mau saling support untuk 1000 subscriber, caranya seperti tadi, teman-teman tinggal tontonlah video saya sekitar 2 menit lah, karena kalau tidak ditonton videonya cuma subscribe, kata teman-teman YouTuber senior itu, nanti kita dianggap spam atau robot, jadi percuma kalau cuma subscribe doang. Jadi paling enggak ya subscribe, terus nontonlah video-video kita itu sekitar 2 menitan lah, biar enggak dianggap spam. Terus tinggalin komentar aja di kolom komentar, nanti saya juga akan ngelakuin hal yang sama ke channel teman-teman. Cukup mati nih bos, kopinya lupa, terlalu padat ya. Oh iya, kalau teman-teman yang mau beli alat seperti ini, itu di online banyak ya. Ini saya beli sekitar 14.000 sama ongkos kirimnya, jadi 19.000 waktu saya beli ini. 14.000. Terus kalau di online juga banyak sekarang kan, papir-papir yang rokok-rokok pabrikan, terus sudah ada apa sih filternya juga, busanya, jadi udah komplit lah. Kalau teman-teman pecinta tembakau mau dibikin kayak rokok, yang Marlboro, yang apa aja lah, ada semua di situ. Jadi tinggal cari aja di toko-toko online banyak. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Buat teman-teman pemula seperti saya, tetap semangat bikin konten, paling kayak rajin upload lah. Saya juga kepinya setiap hari upload video, cuman karena saya juga kerja dari pagi sampai malam, jadi kadang-kadang waktunya nggak ada kalau lagi banyak kerjaan gitu. Kemarin juga beberapa hari nggak bikin video, kenapa ya kemarin ya, kurang enak badan ya beberapa hari. Cuma alhamdulillah sekarang udah sehat, udah fit, jadi bisa bikin video lagi. Dan mohon dukungannya dari teman-teman semua, kalau teman-teman juga masih pemula seperti saya pastikan kalau teman-teman subscribe terus tonton video saya sampai minimal 2 menit lah, tinggalin aja jejak di kolom komentar, nanti saya pasti akan lakuin hal yang sama ke channel teman-teman. Oke, saya tutup sampai di sini dulu video saya kali ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya, kita saling bantu. Sampai bertemu lagi di next video. Oke.